guys, ini masih pagi, jadi saya jalan-jalan dulu ke jembatan viral namanya. Jadi saya hari ini berada di Barus. Ini pagi ya, mataharinya belum terbit. Saya tadi menginap di sana. Kalau kita ke sana itu menuju ke titik nol, peradaban Islam yang ada di pantai di Barus. Kalau ke sana itu menuju ke daerah Andam Dewi. Nah, ini dia teman-teman, jembatan yang lagi viral di Barus. Ya, seperti teman-teman tahu mungkin Barus ini adalah kota tua, kota yang sudah lama memiliki peradaban ya. Nah, jadi Barus itu dibagi dua oleh sebuah sungai. Sungainya namanya apa ya? Nah, jadi untuk menghubungkan Barus seberang sana dan di sini dibangunlah jembatan ini. Saya coba jalan kaki di sini dulu. Ini sepertinya sekolah yang sedang direnovasi. Nah, itu ada masjidnya. Dan mataharinya belum nampak ya. Mantap. Barus Tapanuli Tengah, kota tertua di Indonesia kemungkinan ya. Sejarah Barus bukanlah sejarah yang baru, seperti mungkin teman-teman sudah sering menontonnya atau membacanya. Mantap. Oh, di sana ada jembatan gantung. Nanti kita coba ke sana dulu, teman-teman ya. Kita akan coba nanti lewat jembatan gantungnya dulu. Nah, dia. Untuk panjangnya jembatan ini saya kurang tahu berapa. Nanti kita cari tahu dulu di depan itu. Tuh. Jadi di sana itu pegunungan Bukit Barisan. Nah, di sebelah utara dan di sebelah selatan kurang lebih 1,5 kilometer. Itu sudah laut Samudra Hindia. Di sana. Sungai ini bermuara di Samudra Hindia. Teman-teman. Kalau sore biasanya ada orang jualan di sini. Ini sih harusnya yang harus ditertibkan ya. Karena tempat-tempat ini juga. Ya, tapi itu mungkin sudah budaya. Tapi kalau bisa budaya itu harus kita rubah ya. Nah, dan mereka meninggalkan sampah di sini tanpa kita tahu siapa yang berkewajiban membersihkannya. Coba kita baca dulu prasastinya. Nih, Jembatan Hamsah Alfansuri Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jembatan Hamsah Alfansuri Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, diresmikan di Barus 31 Desember 2019. Masih baru ya, oleh Bupati Tapanuli Tengah. Halo Bu. Berarti sebelumnya ini dulu belum ada jembatan ini, Bu. Waduh, kita nggak disangka, guys. Jadi kita mungkin coba ke sana dulu. Ada orang yang lari-lari juga, teman-teman. Mungkin enak di sini jalan kaki tanpa sandal ya. Di sini juga ada aktivitas penambangan pasir dan batu. Nah, itu sungainya lumayan besar ya. Lumayan besar. Oh, Pak. Nah, ini
Di sana ada jembatan kecil juga, jembatan apa namanya ya? Tapi itu kayak jembatan gantung yang diikat menggunakan tali seling. Oh, ada yang nyuci juga teman-teman. Ada juga yang nyuci. Kita sudah nyampe semalam di sini. Dan airnya tidak sebesar ini kalau menurut saya tadi kemarin sore. Mungkin dia sudah terpengaruh oleh pasang ya. Di sini ada buaya enggak kira-kira teman-teman? Enggak ada. Saya rasa karena orang-orang masyarakat di sini mandi menggunakan ini seperti itu. Mereka mandi di sini. Kemungkinan tidak ada buaya ya. Menurut ahli sebelumnya dahulu kala, sungai ini menjadi sarana penting untuk menjadi akses orang-orang atau pedagang-pedagang dari luar datang sampai ke kurang lebih 10 kilo ke atas sana. Jadi mereka menyusuri sungai ini dengan perahu kecilnya setelah bersandar dan berlabuh di sana. Dan beberapa ahli juga berpendapat bahwa barus yang dahulu itu belumlah menjadi daratan seperti ini. Jadi debit air di laut itu masih sampai ke sini. Nah, kalau menurut mereka ya. Ini sungai apa namanya? Coba kita tanya dulu sama ibu-ibu kita ini. Lagi membersihkan sampahnya. Halo bang, ini namanya sungai apa bang? Air Sirahar. Iya. Oh. Dari mana kita pak? Saya lagi ngambil video untuk YouTube pak, boleh ya? Boleh. Iya, bapak merek apa pak? Setinjak. Oh, Setinjak. Manurung. Tuh. Dari mana kita? Kami dari Prapat, dari Pangalawan, dari Lumban Judu. Air Sirahar. Nah ini kita coba masuk dulu ke bawah jembatannya. Kita melihat sungainya dulu dari dekat. Tapi kebersihannya kurang terjaga teman-temannya. Aduh, sampahnya berserakan di mana-mana. Saya mau ke jembatan gantung yang itu dulu, yang di ujung sana. Di sana ada jembatan kecil, jembatan gantung. Nah ini dia. Nah ini dia teman-teman, jembatan gantungnya bisa dilalui oleh sepeda motor sepertinya ya. Mobil pun saya rasa muat ya, tapi mungkin tidak diperbolehkan. Nah ini bergoyang nih guys.
kalau kita berjalan di sini bergoyangin. Nah, dari sini kita bisa melihat langsung keindahannya. Itu arah ke hilir ya, arah ke mudik. Dan di sana itu ke hulu. Ke sini ke hulunya, hulu sungai. Mantap di sini. Kita bergoyang pun bisa. Kemungkinan dahulunya sebelum ada jembatan itu, inilah penghubungnya ke sana ya. Dan di bawah sana itu masih ada jembatan satu lagi. Ini mungkin jembatan yang tergolong baru, tahun 2019 masih baru ya. Kita cari dulu prasastinya. Nah nih, seperti ini keadaannya dari sini. Keadaan jembatannya. Ada adik kita yang mau sekolah. Bergoyang, teman-teman. Ada prasastinya di sini, kita baca dulu. Tidak ada prasastinya sama sekali. Oke, sekian dulu.